lagi namanya Prinsep Borneo. Prinsep Borneo ini cantik juga. Bentuk batangnya seperti ini, ada coklat-coklatnya. Ukuran sekian, saya menjual dengan harga Rp100.000 Prinsep Borneo. Nah, lanjut lagi di sini Pak Broto, ini ada namanya ringin variegata. Ringin tapi yang variegata, ukuran sekian, saya menjual dengan harga Rp90.000. Kemudian ada lagi ini namanya apa Bu Ati? Serut merah. Serut merah. Jadi ini cantik sekali, daunnya lebar ya Pak Bu Ati? Bangkok, Bu. Oh, bangkok guys, yang gede-gede itu bangkok. Nah, ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp90.000 juga. Ini serut merah di sini, semua serut merah. Kemudian lanjut lagi. Iki. Nah, ini ada Syngonium Super White. Syngonium Super White seperti ini saya menjual dengan harga Rp50.000. Kemudian ada lagi ini Prinsep Borneo yang sudah gede seperti ini, guys. Prinsep Borneo ini batangnya bisa dilihat Pak Broto. Ya. Istimewa sudah segede ini. Prinsep Borneo ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp280.000. Kemudian lanjut lagi di sini ada cantik istimewa namanya Rotundum Aceh, Rotundum lokal. Tapi ini sudah meruyuk, guys. Nah, Rotundum ini sudah meruyuk. Untuk ukuran sekian, saya menjual dengan harga Rp80.000, sudah secantik ini. Ini stoknya di sini ada banyak. Harganya sama ya, Bu Ati? Sama. Harganya sama. Murah. Yang ini lebih murah, yang ini Rp50.000 saja. Iki mosok anu, Bu Ati? Jenengnya apa ki, Bu Ati? Longiloba. Malumena tapi... Loh, oh, Malumena, Longiloba. Oh, Malumena. Longiloba tapi kok lucu ya? Tapi bukan kepala keledai, Bu. Longiloba. Kepala apa, Pak? Kepala badak apa piye? Kayak badak lho tapi. Longiloba ngene. Longiloba, guys, tapi iki longilobane unik. Jadi daunnya juga tidak seperti kepala keledai kayak ya. Ini beda lagi longilobanya. Dan ini lebih silver, Pak Broto ya. Silver terus kayak mangkok ngono lek dikenekne, guys. Nah, lho lucu sangat sekali. Nah, bentuknya seperti mangkok gitu loh, guys. Nah, untuk ukuran sekian, ini saya menjual dengan harga Rp90.000. Sudah secantik ini, guys, Rp90.000. Kemudian lanjut lagi, ini namanya Aglonema NN. Aglonema apa, Bu Ati? Twinkle. Uduk twinkle, ini, Pak Broto. Dan ini sudah rimbun, guys. Nah, bisa dilihat, cantik sekali, rimbun. Untuk ukuran sekian, saya menjual dengan harga Rp120.000. Lanjut lagi, nah, ini kikis yang biasa, guys. Nah, ini. Ini kepala keledai kayak. Nah, yang ini ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp50.000. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini ada apa? Amazon. Amazon itu tetap best seller dan tetap cantik menurut saya. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp60.000. Glow Moonlight cantik sekali. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp60.000. Kemudian lanjut lagi, ini namanya sepatu film Bangkok, ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp55.000. Kemudian lanjut lagi, ini namanya Aglo NN, guys. Apa Diven NN, karena apa? Ini baru pertama kali bisa keluar daun segede ini. Dan ini batangnya itu warnanya hitam dan pink, guys. Jadi unik sekali. Ini namanya apa, Bu Ati? Namanya belum tahu, Bu Ati. Namanya juga belum Diven tahu. Plastiknya. Bukan Pak Broto, ini daunnya tapi segede ini loh Pak Broto, jumbo loh modelnya. Green Compacta KW. Oh, Green Compacta KW, ini apa jenenge? Ukuran sekian, Green Compacta KW, saya menjual dengan harga Rp75.000. Lanjut lagi, ini Aglo Silver, jadi ukurannya juga beda. Aglo Silver yang ukuran sekian ini, saya menjual dengan harga Rp80.000. Rp80.000. Kemudian yang ukuran kecil, ini ada ukuran kecil sekian, saya menjual dengan harga Rp45.000. Kemudian ada yang super jumbo seperti ini. Aduh, kayak abot Bu Ati. Berat. Tibae berat iki. Anggitku lek ndak patek abot. Nah, iki bisa dilihat. Nah, meruyuk seperti ini. Jadi ini batangnya sudah banyak sekali. Nah, seperti ini. Ada beberapa batang. Untuk ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp370.000. Sudah segede ini, guys. Ya, okay. Abot. Aduh. Kemudian lanjut lagi iki ya cuantik, guys. Iki semoga pajangno wis mekrok dijamin ayu wis. Iki perawatane paling penak. Ora tau rewel, jarang rewel iki jenis dipendipenan seperti ini. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp100.000. Tahan banting. Tahan banting. Lanjut lagi iki apa jenis buat? Ya Allah, abot-abot kabeh lho.
twinkle guys, twinkle ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 batang, ini mau keluar 1 batang lagi. Ukuran sekian, saya menjual dengan harga Rp220.000. Ya. Rp225.000. Oke. Twinkle 5 batang. Lanjut lagi, wah ini jenenge gurita apa piye iki? Gurita. Nah, gurita jadi bentuknya cantik sekali seperti ini, Diven gurita. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp80.000, guys. Diven gurita. Mari-mari aku gotot. Nggih. Mari-mari aku gotot to, Bu. Gotot, Bu. Nah, padaro fitnessan, Bu. Padaro fitnessan gotot nih. Aku sehat berarti. Langko di wacana. Buat apa to buat iki? Padaro angkat barbel. Nah, seperti ini. Ini cantik sekali juga. Ini namanya Diven apa? Diven Hawaii. Hawaii, cantik sekali. Ukuran sekian, saya menjual dengan harga Rp220.000. Isinya oke, okay, guys. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini sudah bisa dicacah-cacah juga. Ya. Rp200.000, Pak Broto, Bintang ya. Payu. Rp200.000 okay. Sudah segede ini. Dibut angkat, abot lebat. Ini macam abot, mediane. Mediane, media gunung. Nah, ini ada lagi namanya wayang sudah ada 3 batang, guys. Wayang ukuran sekian, saya menjual dengan harga Rp125.000. Okay. Ini tapi sudah segede ini loh, guys, wayang. Yeah. 125. Kemudian lanjut lagi. Ini namanya Snow White. Snow White ini juga sudah rimbun ini. Nah, seperti ini. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp160.000. Okay. 160 saja, guys. Yeah. Lanjut lagi ke apa buat di sini? Sireh gading. Tapi nek keturunannya suwek opo? Kemarin kan ada daun tua tapi sobek terus saya anu pisan. Maksudnya ngene lho Bu Ati, sireh gading itu kalau lolor ke atas itu mesti suwek saya ning dhuwur. Punya aku kok mboten. Ora oh, harusnya suwek Bu Ati. Lama-lama suwek harusnya. Wow. Nanti seperti Montera. Itu harus di kasih turun seperti ini toh Bu. Seperti ini nanti kalau semakin ke atas semakin suwek sesuai semakin suwek otomatis. Dan aku katiran tanda suwek-suwek. Punya saya itu mirip Montera Bu. Semua Bu, mirip. Iya. Iya. Apa lek ning tembok tembok atau turun suwek buat ini. Lah anginnya oke kan cepat suwek malam. Ada turunan suwek. Turunan suwek. Kalau buah Gus mirip-mirip Marmorata Bu namanya, mirip Montera Marmorata. Ada keturunan suwek. Keturunan sobek, iya. 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 Ini ada namanya. Cici guyu, guys. Aku mesti guyu dewe. Iya. Rapopo buati, lek ndak ngene ndak bahagia aku jere. Iki lek ku making piye ya, insyaallah iso tapi cacah biasa pake ini. Syukur-syukur lek diambil tanpa di anu, guys. Ya, diambil lebih murah, enggak ya. Untuk ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp180.000, wis. Ya. Rp180.000, ini namanya sireh gading. Sireh gading jumbo daunnya, guys. Rp180.000. Sireh gading jumbo, guys. Bos banget ya. Alhamdulillah, sinten paling sehat buat ya. Ini namanya butterfly. Nah, sudah cantik seperti ini, saya menjual dengan harga Rp55.000. Ya. Kemudian Chiang Mai seperti ini saya jual Rp45.000. Kemudian lanjut lagi apa lagi Pak Broto? Diven Bangkok seperti tisu ini, Bangkok. Tisu Bangkok. Untuk Bangkok Pak Broto tisu tok iki, tisu ukuran sekian saya jual Rp60.000. Kemudian yang gede seperti ini, nah ini sudah gede seperti ini saya jual dengan harga Rp95.000. Kemudian palem. Varigata. Palem ini varigata, guys, jadi istimewa. Nah, cantik sekali ngulek wis metu. Nah, mekrok mekar seperti ini. Ini varigatane wis keluar kabeh. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp150.000. Palem varigata. Ini stok lain dari Silver Bell, jadi cantik sekali seperti ini. Nah, wes. Nah, cantik sekali. Ini ada berapa batang? 1 2 3 4 4 batang. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp250.000. Oke. Nah, Rp250.000. Kemudian lanjut lagi yang ini. Ini namanya lipstick pink. Ini sudah rimbun. Ini ada beberapa batang, ukuran sekian saya menjual dengan harga
Rp30.000 saja. Puringan, ini namanya puring anting, harganya ini Rp25.000. Ya. Kalau yang ini puringnya norno, anak sing nek sing model ngene, anak sing bundel muter, anak sing luwer. Nah, anak sing iki harganya Rp30.000. Ini juga sama, yang ini puring apa ngaran ya? Tarto. Kura-kura. Puring apa batik namanya? Kura-kura. Kura-kura. Kura-kura ini Rp30.000. Kalau yang lain ini Rp25.000. Kemudian ini juga Rp25.000. Ini namanya puring apa susu? Varigata. Susu varigata. Rp25.000. Ini juga sama, puring ini telenik-telenik tokek ini Rp25.000. Ya. Guys, ini ada lagi namanya suklir batik ya. Suklir. Suklir ukuran sekian, saya menjual dengan harga Rp70.000. Nah, suklir ini Rp70.000. Stoknya banyak di sini ya, guys. Nah, di sini stoknya. Kemudian lanjut lagi, ini ada namanya Bedlandi, ukuran sekian, saya menjual dengan harga Rp30.000. Kemudian sepat ukuran sekian, saya menjual dengan harga Rp40.000, ini rimbun. Kemudian ini Pak Broto, ini dulu. Ini sepat juga. Ini sepat juga, ukuran sekian, saya jual dengan harga Rp45.000. Kemudian Mozaika jual dengan harga Rp70.000. Kemudian Kalatea Jago, ini Kalatea Jago Rp60.000. Kemudian iki sing istimewa Pak Broto. Nah, ini Kalatea apa namanya? Kalatea ini mirip Wersukwich. Nah, bakna sing duduk saya beri nang Bu, bakna Bu. Oh, Kalatea iki pokok Kalatea mirip dengan Kalatea kepiting. Seperti ini saya jual dengan harga Rp75.000. Ini stoknya masih banyak di ini. Mulai kosong ngantuk Bu mangane. Heeh, nah, seperti ini. Ini Rp75.000. Banyak sekali. Makoyana versi ikinimis. Kian saya menjual dengan harga Rp65.000. Ini Kalatea tisu White Fusion ukuran sekian, saya jual Rp45.000. Kemudian ada lagi ini. Apa ya sih, jambi? Apa? Palem apa ya Pak? Palem Mawar jambi? Bukan. Palem gak tahu, Rp65.000. Kemudian iki Bella Karlina ya, ini model dawa atau model cendek ini ya? Lho iki model dawa. Lho Bella Karlina ini normal. Lho gedilah dewasa. Ini ya. Saya menjual dengan harga Rp70.000. Kemudian ada juga yang versi mini. Nah, yang versi mini seperti ini. Mini seperti ini Rp40.000. Jadi nanti bisa minta difotokan. Ya. Nah, ini Kalatea Tricolor. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp30.000. Kemudian ada lagi Kalatea ini yang kemarin best seller juga, guys. Ini namanya Kalatea Merak jumbo. Nah, seperti ini. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp130.000, belakangnya seperti ini, guys. Mantap. Nah, ini masih tidur karena sore. Kemudian lanjut lagi yang belum tadi Kalatea ini, guys. Bulu ayam ya. Bulu ayam ukuran sekian. Kayak rata sehat deh. Sehat begini. Saya jual Rp30.000. Ya. Kemudian lanjut lagi iki. Iki walaupun anu ya cantik loh. Anu gris. Oke. Kalatea apa susahnya kok kere star nu? Oh. Kere star nu susahnya. Star mission, artis. Fusion apa? Nali aku. Kalatea iki lah pokoknya. Yeah. Ukuran sekian, saya menjual dengan harga Rp60.000. Yeah. Kemudian Kalatea iki. Pisang. Zebrina, Gumilion. Ukuran sekian, saya menjual dengan harga Rp60.000. Masih perawatan itu ya. Ini masih perawatan, belum dijual sama Bu Ati, ini masih dirawat dulu. Masih gue sama Joni bergelewi apa? Bakso gitu. Ya. Aku tak rono sih, guys. Nah, ini ada pilo marble sudah segede ini, guys. Pilo marble sudah segede ini. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp350.000, guys. Marble. Packing-nya rekal. Ini stoknya ada dua, yang ini lebih kecil, ini Rp325.000. Ya. Nah, seperti itu. Nah, yang istimewa lagi ada ini, guys. Nah, iki. Iki sing apik karena apa? Istimewa godongnya segede ini, semlenten ini, guys. Anthurium Presiden. Poh, guys. Anthurium Presiden. Ini namanya Anthurium Presiden karena Anthurium Presiden iki ya regane rada ampuh, guys. Lagi apa kesenangane presiden ngono buat iki? Nah, iki godongnya
bunganya warnanya seperti ini. Anthurium Presiden ukuran sekian, saya menjual dengan harga Rp150.000, stoknya ada 2. Ini bunganya memang beda Bu Ati? Ya, ini agak pink ya. Nah, ini stok yang kedua. Ini juga sama namanya. Sama, ini sama-sama Anthurium Presiden, ini bunga merah, bunga putih, ini bunga pink. Ya. Harganya Rp150.000, sudah segede ini. Oke. Sri Legeci Kasik ukuran sekian, saya menjual dengan harga Rp30.000, murah, ini sudah rimbun seperti ini, guys. Oke. Kemudian lanjut lagi, ada anggun ayu. Nah, ini ada anggun ayu, ini sudah gede. Daunnya seperti ini, sehat. Ukuran sekian, saya menjual dengan harga Rp75.000. Kemudian lanjut lagi ini. Nah, ini yang cantik, guys, istimewa juga. Ini namanya Diven. Ini lebih menonjol warnanya. Jadi ini warnanya seperti apa? Bulayam. Bukan bulayam, tapi ini warnanya cenderung beras kutah. Tapi ini warnanya cenderung apa? Lemon, Pak Broto. Lemon. Untuk ukuran sekian, ya ini. Ukuran sekian, saya menjual dengan harga Rp110.000, guys. Ini stoknya hanya ada satu buat ya. Satu saja. Kemudian lanjut lagi. Guys, itu yang dipegang Bu Ati itu harga sekian, saya menjual dengan harga Rp130.000. Ya, oke. Okay. Jadi model. Jadi model. Kemudian ini. Nah, ini. Nah, ini namanya aglopiku, guys. Ukuran sekian, saya menjual dengan harga Rp80.000. Kemudian lanjut lagi ini. Ini namanya apa sih seperti tadi beda bulan, ya? Bulan susu. Bulan susu. Bulan susu ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp30.000. Lagi ini yang single-single juga masih banyak. Kalatea ini saya menjual dengan harga Rp30.000 saja. Ya. Nah, ini namanya Aglo Golden, harganya Rp20.000 saja. Ini yang ini. Nah, ini yang warna kuning, harganya saya menjual dengan harga Rp20.000 saja. Kalatea Majestic ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp55.000, guys. Ya. Guys, ini ada apa kalatea? Alpinia. Alpinia Zarumbait ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp55.000. Stoknya banyak di sini, nanti bisa minta difotokan ya, guys. Kemudian iki Pak Broto sing belum. Ini walaupun warna silver ini cantik, ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp35.000. Bisa ngomongnya wes. Kene. Apa tuh buah? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Guys, ini ada Andromeda sudah secantik ini, guys. Saya menjual dengan harga Rp250.000, guys. Rp250.000. Ya. Kemudian ada stok lain nanti bisa minta difotokan. Kalau sudah super itu. Super rimbun. Nah, seperti ini. Ya wis ngono ae. Ini seperti ini saya menjual dengan harga Rp480.000 segede ini, guys. Kemudian lanjut lagi. Ini ada namanya Pandan Varigata. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp220.000. Andromeda stoknya banyak ya, guys. Di sini nanti bisa minta difotokan. Nah, ini semua Andromeda. Ini sudah beranak pinak banyak. Ini semua stok Andromeda. Nah, seperti ini. Ya. Nanti bisa minta difotokan sama admin terlebih dahulu harganya. Dunia Andromeda. Dunia Andromeda. Nah, di sini nanti stoknya banyak, nanti bisa minta difotokan terlebih dahulu. Kan sekian saya menjual dengan harga Rp90.000, guys. Rp90.000. Di sini stoknya banyak. Nah, ini juga ada yang sudah semekrok ini, harganya sama Rp90.000. Stoknya ada 3 yang krok seperti ini. Ini juga Rp90.000 secantik ini, guys. Tapi lo lokal sudah segede ini, ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp90.000, guys. Ini ada Anthurium Jari sudah segede ini, ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp50.000. Ini ada Santa Soma ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp320.000. Ini namanya apa? Kuping gajah cantik ini. Ukuran sekian saya menjual dengan harga Rp180.000, guys. Rp180.000 kuping gajah. Okay. Ini daun baru juga sudah cantik. Ini stangnya kotak, guys. Daunnya lumayan bludru seperti ini. Ya. Rp180.000. Oke. Okay.